Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus hambalan dengan terdakwa Dedi Kusdinar. Adapun agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama reporter Berita 1 Mario Delima. Ya Mario, saksi siapa saja yang dihadirkan dalam sidang kali ini? Baik Rima, rencananya pada hari ini dalam pemeriksaan kasus hambalang dengan terdakwa Dedi Kusdinar, jaksa KPK akan memanggil sejumlah saksi yaitu 8. Di antaranya adalah mantan Sesmenpora Wafid Muharam. Namun sampai hari ini, jam ini beliau masih dalam perjalanan dari Sukamiskin, Bandung. Tapi yang sudah hadir adalah 7 saksi yang juga berasal dari proyek konstruksi. Di antaranya adalah Insinyur Aman Santoso, Malen Teta Ginting, Aditya Gotama, Insinyur Mulyatno, Muhammad Basri, dan juga Idrus. Ketiga orang tersebut adalah orang-orang yang mengerjakan pemeriksaan konstruksi tanah ataupun bangunan. Di antaranya mereka adalah dari PT Cipta Karya, dari PT Geoinvest. Geoinvest adalah PT yang memeriksa ketahanan tanah untuk konstruksi, dan juga Yogyakarta Prima. Lalu apakah ada kesaksian yang menarik dari para saksi, Mario? Ya, sampai saat ini Majelis Hakim masih bertanya kepada 7 saksi tersebut. Namun ada beberapa yang cukup menarik adalah kesaksian dari Idrus. Idrus adalah salah satu yang menangani atau memeriksa langsung bagaimana kondisi tanah di Hambalang pada saat pengerjaan belum dimulai. Menurut kesaksian Idrus, saat ia memeriksa di sana memang terlihat banyaknya patahan yang akan membuat konstruksi bangunan akan cenderung bergerak apabila dibangun. Namun ia mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa ia sudah memberikan keterangan tersebut kepada Dedi Kusdinar melalui bosnya. Namun menurut pernyataannya, setelah ia berikan pernyataan itu, namun hanya pernyataan, "The show must go on, proyek harus dilanjutkan." Kami masih menanti Wafid Muharam sampai detik ini, karena Wafid Muharam adalah orang kuasa pengguna anggaran. Karena dari sanalah kita akan tahu apakah keseluruhan kesaksian yang sudah diberikan beberapa saat lalu memang benar ia ketahui, dan tetap ia tetap akan menjalankan proyek Hambalang. Seperti kita ketahui, Hambalang sekarang sudah ada beberapa konstruksi yang sudah mulai runtuh, Riman. Baik, terima kasih Mario atas laporan Anda. Mario Delima melaporkan dari Gedung Tipikor Kuningan, Jakarta Selatan.